Bapa, kami bersyukur untuk waktu yang indah ini. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau akan memberikan hikmat, damai, sukacita, ketenangan di sesi yang kedua untuk belajar bahasa Ibrani Perjanjian Lama dengan mudah. Tuhan beri hikmat, damai, sukacita, ketenangan. Tuhan berikan kemampuan, kuasa, kekuatan untuk memahami dengan cepat. Dan kami berdoa untuk semua teman-teman sahabat yang sudah join di Zoom, maupun yang akan bergabung, ataupun yang mengikuti via YouTube. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih. Kami ingin mengembalikan semua pujian, hormat, kemuliaan, kuasa bagi Allah yang kekal dalam Kristus Tuhan kami. Kami memulainya akan pembelajaran ini dari awal. Mohon berkat-Mu atas kami hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya kira kita tidak usah unmute ya. Tidak usah mute, unmute aja semuanya. Yang penting bisa apa namanya? Jaga masing-masing lah, pokoknya pas ada suara-suara yang mengganggu, harap saling menegur dengan sopan lah ya, kira-kira begitu. Jadi brother keeper buat kita semuanya ya. Ya, saya kira kita mulai dengan alfabet dulu ya, supaya enak nanti maksudnya ya. Oke, saya akan mulai sampai dua kali, kemudian kita akan sama-sama ya. Alef bet gimel dalet hewau zayin hetet yot kapla met mem nun samek ayin pe syade kopres sin sintau. Alef bet gimel dalet hewau zayin hetet yot kapla met mem nun samek ayin pe syade kopres sin sintau. Oke, sekarang untuk semua pria, ya, dua, tiga. Alebet gimel dalet hewau zayin hetet yot kapla met mem nun samek ayin pe syade kopres sin sintau. Sekali lagi, dua, tiga. Alebet gimel dalet hewau zayin hetet yot kapla met mem nun samek ayin pe syade kopres sin sintau. Oke, yang perempuan ready semuanya? Yang wanita sudah 39 ini. 2 3. Dua, tiga. Nah, sekarang teknik penulisan dulu ya, sedikit aja kita review ulang supaya kita bisa go through bersama-sama dengan mantap. Sabar ya. Alef mengenal, mengucapkan. Bisa mendengar suaranya? Tadi belum. Gambar, suaranya ada Pak, cuman gambar enggak ada. Gambar enggak ada. Gambarnya belum. Gambar enggak ada. Oke, saya ulangi ya. Jadi 1 2 3. Dan ya, gambar muncul. Abjad. Suara ada juga kan? Tahu. Suara ada Pak. Waf dan Zain. Perhatikan cara penulisannya ya. Ini sangat mudah sekali. Ini adalah huruf Ibrani nomor urut 1. Nama huruf ini adalah Alef. Dalam bahasa Ibrani, Alef adalah huruf diam atau huruf yang tidak diucapkan. Perhatikan transliterasinya silent. Seperti tanda petik. Tidak ada transliterasi dalam bahasa Indonesia. Apabila mengucapkan satu kata yang memiliki tanda petik,
maka tanda kutip tersebut menunjukkan masa henti atau diam sejenak, seperti dalam mengucapkan kata ya aho. Nilai huruf alef adalah 1. Penulisan huruf alef dapat dilakukan dalam sebuah bujur sangkar dengan angka-angka yang tertera sebagai urutan langkah-langkah penulisan. Demikian pula dilakukan dalam penulisan huruf-huruf Ibrani lainnya. Langkah pertama dalam menulis huruf alef ialah dengan membuat garis miring dari sudut kiri atas menuju sudut kanan bawah dari bujur sangkar ini seperti contoh berikut. Langkah yang kedua adalah dengan membuat garis miring dari sudut kanan atas menuju garis yang pertama. Dan langkah yang ketiga adalah membuat garis miring dari garis yang pertama tadi menuju sudut kiri bawah dari bujur sangkar ini. Maka terbentuklah huruf alef. Ini adalah huruf Ibrani nomor urut 2. Nama huruf ini adalah bet. Dalam bahasa Latin ditulis seperti huruf V, diucapkan seperti mengucapkan huruf V dalam kata virus. Nilai huruf bet adalah 2. Langkah pertama dalam menulis huruf bet adalah dengan menarik garis dari sudut kiri atas menuju sudut kanan atas. Sudut kanan atas ke bawah membentuk sedikit lingkaran lurus menuju sudut kanan bawah dari bujur sangkar ini seperti contoh berikut. Langkah yang kedua adalah dengan menarik garis lurus dari sudut kiri bawah menuju sudut kanan bawah melewati sedikit garis yang pertama. Huruf bet. Kok nasi tinggal dikit gak mau tambah? Papa mau keluarnya, mau masak lagi. Ini adalah huruf Ibrani nomor urut 3. Nama huruf ini adalah gimel. Dalam bahasa Latin ditulis seperti huruf G. Seperti mengucapkan huruf G dalam kata gergaji. Nilai huruf gimel adalah pertama membentuk huruf gimel dengan membuat garis melengkung dari garis atas bagian tengah bujur sangkar ini menuju bawah sampai ke sudut kanan bawah seperti contoh berikut. Langkah yang kedua adalah dengan buat garis miring dari tengah garis yang pertama tadi menuju garis bawah dari bujur sangkar ini seperti contoh berikut. Dengan demikian terbentuklah huruf gimel. Inilah huruf Ibrani nomor urut 4. Nama huruf ini adalah dalet. Dalam bahasa Latin ditulis seperti huruf D. Diucapkan seperti mengucapkan huruf D dalam kata dalet adalah 4. Langkah pertama dalam menulis huruf dalet dimulai dari menarik garis lurus dari sudut kiri atas bujur sangkar menuju sudut kanan atas seperti contoh berikut. Langkah yang kedua adalah menarik garis dari sudut kanan atas sedikit agak ke dalam menuju garis bawah dari bujur sangkar ini. Maka terbentuklah huruf dalet.
inilah huruf Ibrani nomor urut 5. Nama huruf ini adalah He. Dalam bahasa Latin ditulis seperti huruf H. Diucapkan seperti mengucapkan huruf H dalam kata hening. Nilai huruf He adalah 5. Pertama di dalam huruf He adalah dengan menarik garis dari sudut kiri atas menuju sudut kanan atas, turun ke sudut kanan bawah. Seperti contoh berikut. Langkah yang kedua adalah menarik garis dari sudut kiri atas dengan memberi sedikit ruang menuju sudut kiri bawah. Maka terbentuklah huruf E. Ini adalah huruf Ibrani nomor urut 6. Nama huruf ini adalah Waf. Dalam bahasa Latin ditulis seperti huruf W. Diucapkan seperti mengucapkan huruf W dalam kata welas. Nilai huruf Waf adalah 6. Hanya ada satu langkah di dalam menulis huruf Waf ini dengan membuat garis lengkungan dari tengah bagian atas dari pucuk sangkar ini lurus menuju sudut kanan bawah seperti contoh berikut. Maka terbentuklah huruf Waf. Ini adalah huruf Ibrani nomor urut 7. Nama huruf ini adalah Zain. Dalam bahasa Latin ditulis seperti huruf Z. Diucapkan seperti mengucapkan huruf Z dalam kata zaman. Nilai Zain adalah 7. Langkah pertama di dalam menulis huruf Zain adalah dengan menarik garis miring dari bagian tengah atas pucuk sangkar seperti contoh berikut. Langkah yang kedua adalah menarik garis lurus dari tengah garis yang pertama tadi menuju garis bawah dari pucuk sangkar seperti contoh berikut. Maka terbentuklah huruf Zain. Demikian pelajaran Abjad Ibrani video bagian 1. Untuk mendapatkan pemberitahuan video bagian 2. Selanjutnya. Salki Aden. Seperti contoh huruf kan. Seperti. Iya. Dengan titik di bawahnya. Oh, gambarnya nggak kelihatan, Pak. Ya, lagi ini saya coba supaya enak. Share sound ya. Suara oke ya. Tapi ya, udah rapat itu yang karena dalam bahasa Indonesia tidak ada huruf yang seperti ini. Nah, suara oke, gambar oke ya. Ya. Karena diucapkan di dalam tenggorokan. Huruf ini diucapkan seperti mengucapkan bunyi kh dalam kata khas. Nilai huruf khet ialah 8. Langkah pertama di dalam menulis huruf khet ialah dengan menarik garis dari sudut kiri atas menuju sudut kanan atas, turun ke sudut kanan bawah dari bujur sangkar ini seperti contoh berikut. Langkah yang kedua ialah menarik garis lurus dari sudut kiri atas menuju sudut kiri bawah. Maka terbentuklah huruf khet. Ini adalah huruf Ibrani nomor urut 9. Nama huruf ini adalah Tet. Dalam bahasa Latin ditulis seperti huruf T. Diucapkan seperti mengucapkan huruf T dalam kata telah. Nilai huruf Tet adalah 9.
huruf tet dapat ditulis dengan satu langkah saja, yakni dengan menarik garis dari bagian dalam sisi atas bujur sangkar ini menuju garis atas, memutar ke sebelah kanan, turun ke bawah, lurus ke sudut kiri bawah, naik ke sudut kiri atas, seperti contoh berikut. Maka terbentuklah huruf tet. Ini adalah huruf Ibrani nomor urut 10. Nama huruf ini adalah Yod. Dalam bahasa Latin ditulis seperti huruf Y, diucapkan seperti huruf Y dalam kata Yehezkiel. Nilai huruf Yod adalah 10. Hanya satu langkah di dalam menulis huruf Yod, yakni dengan membuat garis lengkung dari tengah atas bujur sangkar menuju sisi kanan dari bujur sangkar ini, seperti contoh berikut. Maka terbentuklah huruf Yod. Ini adalah huruf Ibrani nomor urut 11. Nama huruf ini adalah Kaf. Dalam bahasa Latin ditulis seperti huruf Kh, diucapkan seperti mengucapkan huruf Kh dalam kata Sadrach. Nilai huruf Kaf adalah 20. Satu langkah saja di dalam menulis huruf Kaf ini dengan menarik garis dari sudut kiri atas menuju sisi kanan bujur sangkar ini, turun ke bawah, melingkar sampai ke sudut kiri bawah, seperti contoh berikut. Maka terbentuklah huruf Kaf. Ini adalah huruf Ibrani nomor urut 12. Nama huruf ini adalah Lamed. Dalam bahasa Latin ditulis seperti huruf L, diucapkan seperti mengucapkan huruf L dalam kata Lase. Nilai huruf Lamed adalah 30. Ada satu cara dalam menulis huruf Lamed ini, yakni dengan menarik garis lurus dari luar bujur sangkar sebelah kiri atas, turun ke sudut kiri atas bujur sangkar, menuju sudut kanan atas, turun dengan membuat sedikit lingkaran, dan menarik garis miring lurus ke sudut kiri bawah, seperti contoh berikut. Maka terbentuklah huruf Lamed. Ini adalah huruf Ibrani nomor urut 13. Nama huruf ini adalah Mem. Dalam bahasa Latin ditulis seperti huruf M dan diucapkan seperti mengucapkan huruf M dalam kata merah. Nilai huruf Mem adalah 40. Langkah yang pertama dalam menulis huruf Mem ialah dengan menarik garis sedikit melengkung dari sudut kiri atas lurus menuju sudut kiri bawah, seperti contoh berikut ini. Langkah yang kedua adalah dengan menarik garis dari lengkungan atas menuju garis atas dari bujur sangkar ini, melingkar ke garis pinggir sampai ke garis bawah, lurus menuju sudut kiri bawah, namun tidak sampai menyentuh garis yang pertama. Dengan demikian terbentuklah huruf Mem.
ini adalah huruf Ibrani nomor urut 14. Nama huruf ini adalah Nun. Dalam bahasa Ibrani ditulis seperti huruf N dan diucapkan seperti mengucapkan huruf N dalam kata neraca. Nilai huruf Nun adalah 50. Huruf Nun dapat ditulis dengan satu langkah saja, yakni dengan membuat huruf melengkung dari garis atas bagian tengah bujur sangkar ini menuju sisi sebelah kanan, dilanjutkan dengan menarik garis lurus sampai ke sudut kanan bawah, dan seterusnya ditarik garis lurus sampai ke tengah bujur sangkar ini, seperti contoh berikut. Maka terbentuklah huruf Ibrani Nun. Ini adalah huruf Ibrani nomor urut 15. Nama huruf ini adalah Samech. Dalam bahasa Latin ditulis seperti huruf S. Diucapkan seperti mengucapkan huruf S dalam kata sinar. Nilai huruf ini adalah 60. Samech dapat ditulis dengan satu langkah yang dimulai dengan menarik garis dari sudut kiri atas menuju sudut kanan atas dari bujur sangkar ini. Namun sebelum menyentuh sudut kanan atas, melingkar menuju sisi sebelah kanan, dilanjutkan ke sisi sebelah bawah, sampai ke sisi sebelah kiri, terus sampai menyentuh garis atas dari huruf Samech ini, seperti contoh berikut. Maka terbentuklah huruf Samech. Inilah huruf Ibrani nomor urut 16. Nama huruf ini ialah Ayin. Dalam bahasa Ibrani, huruf Ayin adalah huruf diam atau huruf yang tidak diucapkan, sama seperti huruf Alef. Namun dalam penulisan bahasa Latinnya, ditulis seperti tanda petik terbalik. Apabila menjumpai huruf diam ini dalam bahasa Ibrani, diam yang dimaksud ialah sama seperti saat diam dalam mengucapkan kata sukses. Nilai huruf Ayin ialah 17. Langkah pertama dalam menulis huruf Ayin ialah dengan menarik garis lurus dari sudut kanan atas bujur sangkar ini, sedikit melengkung, lurus kembali menuju sudut kiri bawah, seperti contoh berikut. Langkah yang kedua ialah dengan membuat garis miring dari sisi kiri atas menuju garis yang pertama bagian bawah. Maka terbentuklah huruf Ayin. Inilah huruf Ibrani nomor urut 17. Nama huruf ini adalah P. Dalam bahasa Latin ditulis seperti huruf F. Diucapkan seperti mengucapkan huruf F dalam kata Rafael. Nilai huruf P adalah 80. Langkah pertama di dalam membuat huruf P adalah dengan menarik garis dari sudut kiri atas mengitari bujur sangkar sampai pada sudut kiri bawah, seperti contoh berikut. Langkah yang kedua adalah dengan menarik garis seperti huruf L pada sisi bagian atas dari huruf ini. Maka terbentuklah huruf P.
inilah huruf Ibrani nomor urut 18. Nama huruf ini adalah Sadih. Dalam bahasa Latin ditulis seperti huruf TS, diucapkan seperti mengucapkan huruf TS dalam kata Nats. Nilai huruf Sadih adalah 90. Langkah pertama di dalam menulis huruf Sadih adalah dengan menarik garis dari sudut kiri atas, turun ke bawah menuju sudut kanan bawah, membentuk sedikit lingkaran, dilanjutkan dengan menarik garis lurus menuju sudut kiri bawah dari bujur sangkar ini, seperti contoh berikut. Langkah yang kedua adalah menarik garis dari sudut kanan atas menuju garis yang pertama. Dengan demikian terbentuklah huruf Sadih. Ini adalah huruf Ibrani nomor urut 19. Nama huruf ini adalah Kof. Dalam bahasa Latin ditulis seperti huruf Q. Diucapkan seperti mengucapkan huruf Q dalam kata aqua. Nilai huruf Kof adalah 100. Langkah yang pertama dalam menulis huruf Kof ialah dengan menarik garis lurus dari sisi sebelah kiri atas, menyisakan sedikit ruang hingga tidak menyentuh sudut kiri atas dari bujur sangkar ini. Garis lurus tersebut ditarik sampai ke bawah melewati garis bawah dari bujur sangkar ini, seperti contoh berikut. Langkah yang kedua adalah menarik garis lurus dari sudut kiri atas, melingkar ke sisi garis sebelah kanan bujur sangkar ini, menuju sudut kiri bawah, namun tidak sampai menyentuh garis yang pertama. Dengan demikian terbentuklah huruf Kof. Inilah huruf Ibrani nomor urut 20. Nama huruf ini adalah Res. Dalam bahasa Latin ditulis seperti huruf R, diucapkan seperti mengucapkan huruf R dalam kata restoran. Nilai huruf Res adalah 200. Langkah pertama di dalam menulis huruf Res dapat dilakukan dengan menarik garis dari sudut kiri atas bujur sangkar menuju sudut kanan. Namun sebelum mencapai sudut kanan, dibuat garis melingkar ke bawah, dilanjutkan dengan menarik garis lurus sampai ke sudut kanan bawah, seperti contoh berikut ini. Dengan demikian terbentuklah huruf Res. Inilah huruf Ibrani nomor urut 21. Nama huruf ini adalah Shin. Dalam bahasa Latin ditulis seperti huruf SH. Diucapkan seperti mengucapkan huruf SH dalam kata Shalom. Nilai huruf Shin adalah 300. Langkah pertama di dalam menulis huruf Shin adalah dengan menarik garis lurus dari sudut kanan atas menuju garis bawah dari bujur sangkar ini, dan garis lurus diteruskan menuju sudut kiri bawah. Sebelum menyentuh sudut kiri bawah, ditarik garis lurus menuju sudut kiri atas, seperti contoh berikut. Langkah yang kedua adalah menarik garis dari tengah
sisi atas dari bujur sangkar ini menuju garis bawah seperti contoh berikut. Dan langkah yang ketiga adalah memberikan titik di sudut kanan atas dari huruf sin ini. Maka terbentuklah huruf sin. Inilah huruf kembar dari huruf Ibrani nomor urut 21. Nama huruf ini adalah sin. Dalam bahasa Latin ditulis seperti huruf S, diucapkan seperti mengucapkan huruf S dalam kata syukur. Nilai huruf ini adalah 300. Langkah pertama dalam menulis huruf ini ialah dengan menarik garis dari sudut kanan atas menuju garis bawah dari bujur sangkar ini dan diteruskan garis lurus menuju sudut kiri bawah. Namun sebelum sampai pada sudut kiri bawah, ditarik garis menuju sudut kiri atas seperti contoh berikut. Langkah yang kedua adalah dengan menarik garis dari tengah bagian atas bujur sangkar ini menuju garis bawah. Langkah yang ketiga adalah dengan memberikan titik di sudut kiri atas dari huruf ini dan sekaligus yang membedakan kedua huruf kembar ini. Maka terbentuklah huruf shin. Ini adalah huruf Ibrani nomor urut 22. Nama huruf ini adalah Tau, merupakan huruf terakhir dari abjad Ibrani. Dalam bahasa Latin ditulis seperti huruf T, diucapkan seperti mengucapkan huruf T dalam kata teh. Nilai huruf Tau adalah 400. Langkah pertama di dalam menulis huruf Tau adalah dengan menarik garis dari sudut kiri atas menuju sudut kanan atas, turun ke bawah sampai ke sudut kanan bawah bujur sangkar ini. Seperti contoh berikut. Langkah yang kedua adalah dengan menarik garis dari sebelah kiri atas sedikit menjorok ke dalam dari sudut kiri, garis ditarik sampai ke garis bawah bujur sangkar, kemudian dilanjutkan menarik garis sampai ke sudut kiri bawah bujur sangkar ini seperti contoh berikut. Dengan demikian, terbentuklah huruf Ibrani terakhir dalam abjad Ibrani, yaitu huruf Tau. Inilah. Baik. Kita lihat, saya kira sudah cukup ya, penjelasan tentang Alef Bet Gimel Dalet Hewol Zayin. Ketetiot kaplamet memnun sampai kain pesa de kopres sin sintau. Bisa lihat ini tulisan saya ya? Bisa ya? Bisa. Nah sekarang kita lihat vowel. Pada malam ini adalah merupakan vowel ya. Vowel apapun juga letternya dalam artian apapun juga konsonannya tidak begitu penting. Ini contoh bet. Bisa juga res. Bisa juga tahu ya. Jadi yang paling penting itu adalah bukan konsonannya tapi vokalnya. Misalnya ada name, sound, positionnya. Kamets. Kamets itu A. As in father. A. Nah ini dia. Kayak tambah begitu ya.
Oke, kemudian patah. Patah, patah itu juga A juga. A, S, invade juga. Bagaimana cara membedakan kames dengan patah? Begini aja lah. Kames kalau dipatahin jadi patah. Apanya yang dipatahin? Ya ini. Yang vertikalnya dipatahin, tinggal yang horizonnya. Sehingga disebut apa patah. Kita harus cari pendekatan jembatan berpikir yang paling mudah untuk bisa memahami. Jadi kamets itu adalah A, patah itu juga adalah A. Nah, sebenarnya kalau dia tunggal, tidak ada patah ini, dia disebut sewa ini. Bisa lihat nih ya. Ini kan patah ini kan. Ini kan patah kan. Nah patah ini kalau tidak ada, dia disebut sewa. Jadi titik dua yang vertikal ini disebut sewa. S tengah. Nah, tapi karena dia digabung dengan patah, maka disebut kempon. Kempon itu apa atau gabungan? Kempon. Saya ulangi ya. Kalau patahnya tidak ada, maka disebut sewa. Disebut apa? Disebut sewa. Sewa itu setengah. Nah, tapi karena ini ada dua vokal, sewa dan patah, maka disebut hatep. Jadi saya ulangi. Bila sewa diikuti oleh oleh vokal, maka disebut hatep. Hatep apa? Hatep yang mengikutinya. Tapi bila sewa independen tidak diikuti oleh vokal yang lain, jadi disebut sewa. Nah ini disebut apa? Hatep patah. Kenapa disebut hatep patah? Karena dia sewa ini diikuti oleh vokal yang lain. Sewanya berubah menjadi apa? Hatep. Nah karena yang mengikutinya patah, maka disebut hatep patah. Sama juga. E, S, invade. Jadi kalau begitu ini semuanya apa? Iya. Ada akamets, ada apata, ada a hatep. Gitu ya. Kemudian sere. Sere. Sere ya. Sere. E s in hey. E. E ya, jangan lupa e. Hey, hey. Nah ini horizon ya. Horizon. Tik dua horizon. Beda dengan patah loh. Kalau patah ini kan dia putu, garis ya. Minus. Nah kalau sere ini dia tik dua horizontal. Kemudian ada segol. E lagi nih. E, S, in yet. E juga kan? Segol kan? E kan? Nah ini dia segitiga. Titiknya. Dalam bentuk segitiga gitu ya. Seperti apa ini ya? Seperti manusia lah ya. Ada mata dua, kemudian ada mulut. Kira-kira begitulah. Tapi dia segitiga ya. Nah, gampangnya begini. Ketika sere ditambah satu titiknya, seperti ini, maka dia menjadi segol. Saya ulangi. Ketika sere dua mata ini, di bawahnya ditambah lagi satu titik, sebutlah mulut, kalau itu diilustrasikan, maka dia berubah menjadi segol. Oke. Nah, tadi saya ngomongkan ini kan sewa ini kan. Sewa kan? Sewa. Tapi karena sewa ini ada segol, maka berubah menjadi apa? Hatep segol. E, S, in yet. E juga kan? E. Yeah. Jadi E itu ada tiga. Sere, dua titik horizontal, seperti dua mata, yang horizon. Kedua, segol. Segol. Dua horizon kemudian ada di bawah, seperti mata manusia, kemudian ada mulutnya. Kemudian hatep segol. Sewa dan segol. Nah, kita sudah belajar titik dua. Titik. Masuk, mungkin Pak, kalau sewa maksudnya setengah suara ya maksudnya?
Sewa, dia. Jadi kalau bacanya itu, kalau dia tunggal, karena ini kan dia tidak tunggal kan, ganda kan. Jadi dia berubah menjadi hatep. Kalau dia sendiri doang, tidak ada segolnya, maka bacanya be. Ini kan bet kan, be. Bukan B, tapi be. Bukan E, bukan esa, tapi e, sa. Nah, ini bukan B, tapi be. Ya, saya sudah lihat banyak YouTube. Memang tidak baik juga kalau saya berkata teknik mengajar saya yang paling tepat. Tapi saya bisa mengkualifikasi bahwa ada banyak orang juga yang mengajar bahasa Ibrani yang dipenuhi dengan semangat, gitu ya, dipenuhi dengan semangat. Nobody perfect, tapi semua usaha harus kita lihat dalam bingkai membangun tubuh Kristus, gitu ya. Kita harus melihat kepada kepentingan itu. Jadi semangat membangun tubuh Kristus itu menurut saya jauh lebih penting dibanding dengan menyalahkan atau membenarkan, gitu ya. Nah terus kalau dia satu hirek i mas i, kok i padahal tulisannya e ini e i i s in c, bacanya kan bukan se tapi si kan, jadi ini i. Loh pak, kok ini e, kok ini si i ya, bacanya ini yet kan, hey e yet e yet. Ini bacanya apa? Si, bukan se. Hirek. Ya. Nah, ini yot ini kan? Jadi disebut hirek yot. Pak, bisa enggak dibaca bi? Bi, enggak bisa. Bi. Kenapa? Karena antara hirek dengan yot ini dia merupakan satu vowel, bukan dua vowel. Hirek sendiri kan vowel, Pak. Iya. Tapi kok hirek yot juga satu vowel? Begitulah Ibrani. Hirek kan sudah vowel. Sudah huruf hidup. Sementara ini kan yot. Apakah transliterasinya B-Y? Bukan. Bukan B-Y. Tapi B-I. B. Bukan B. Bukan. Karena ini adalah hirek yot. Bukan hirek dan yot. Jadi ini adalah konsonan bet plus vowel atau huruf hidup hirek yot. Bukan bet plus vokal hirek plus konsonan yot, bukan. Jadi ini hirek yot satu ya. Nah, tadi kita sudah bicara tentang apa? Semua vowel di bawah. Di bawah konsonan. Ada enggak vowel yang di atas konsonan? Ada ini. Holem. Namanya holem. O. O S in snow. Nah, terus, loh ini gimana nih Pak? Ini holem ini. Ini holem. Ini wow, makanya disebut holem. Wow. Satu enggak ini? Satu. Jadi ini bow, bukan bow. Bukan. Bukan bow. Bukan ya. Tapi bukan bet o wow, bukan, tapi bet o bo bo. Kenapa? Karena dia ini holem wow, ini bukan bet holem o baru konsonan wow, bukan, tapi bet b holem wow yang adalah o, jadi bo. Gitu ya. Nah, kibbutz.
Tadi kan kita bicara di atas ya. Bicara di atas, bicara di bawah. Sekarang kalau yang tadi itu segitiga, kalau ini dia horizon. Horizon. Disebut kibbutz. Rule. Nah, ini bukan waw ganda, bukan. Waw di tengah tubuh waw itu dikasih titik, disebut surek. Jadi u itu cuma ada kibbutz atau surek. Gimana cara membedakannya? Pokoknya dia kalau seperti waw ada titik, seperti u kan? Ini surek lah. Nah, kalau ini tiga titiknya kan? Oh, di bawah ya ini i berarti kibbutz. Gitu aja. I. I kan di bawah kan? Satu titik kan? Ya, berarti kibbutz lah. Kalau u kan cuma ada dua. Kalau tidak kibbutz, surek. Saya ulangi, kalau tidak kibbutz, surek. Terus bagaimana cara membedakannya kibbutz? Kalau kibbutz kan berarti i ya. Ada i-nya ya. Ya udah di bawah. Nih. I kan, hirek kan, I. Terus, selain kibbutz, ya berselain kibbutz yang titik di bawah, ya sudah pasti surek. Oke. Okay. The pronouns the consonant, the first pronouns the consonant, then the vowel. Ya, pertama kita melafalkan atau mengucapkan konsonan huruf mati ya. Kemudian vokal atau huruf hidup. Most vowel are placed under the consonant. Lah atau lo. Ya, ada yang bilang lah, ada atau lo. Nanti kita kasih tahu kemudian lah ya. Bagaimana posisi lah, bagaimana posisi lo. Is pronounced like lo. Jadi kebanyakan atau sebagian besar vokal ditempatkan di bawah. Ini lamet kan? Ini ada kamets. Diucapkan low. Holom is placed above the consonant. Nah ini. To. Is pronounced like to. Holom ditempatkan di atas konsonan. Nah ini kan konsonannya ini kan? Nah ini dia. Holomnya ini. Diucapkan seperti to. Holom wow is placed to the left of the consonant. Ini tau, left-nya ini, kiri ini. Holomwaw is pronounced like tau. Holomwaw ditempatkan di sebelah kiri. Ini dia. Tau. Diucapkan seperti tau. Surek is placed to the left of the consonant. Ini sureknya ini ya. Zu. Is pronounced like zu. Nah, surek ditempatkan di sebelah kiri konsonan. Konsonan apa ini kan? Ini kan? Ini konsonannya ya. Nah, ini vowelnya. Diucapkan seperti practice reading the following word. Latihan membaca kata-kata. Berikut ya. The first row is English word in Hebrew. Characters. Ya. Baris pertama adalah kata-kata bahasa Inggris dalam karakter-karakter bahasa Ibrani ya. The second row is Hebrew word. Baris kedua adalah sebuah kata Ibrani. Oke. Okay. Are you ready, man? Siapa yang mau baca? Ben? Langsung saja. Yuk. Halo. B. Apa? Pak Jeffrey? Yep. Belly. Ya, Pak Jeff. Best. Bell. Good job. Bell. Terus. Bell. Bal. Good job. And then? Beat. No man, but above. Di atas dia. Above apa? Above di atas. Above. This one.
Holem. Holem. Holem ya. Holem. Oh kan berarti oke. Okay. Bob. Oke, okay. Reading. Jadi apa? Bob. Bob. Good job. Bob. And then next. Bob. Bot juga. Kenapa kok bot? Karena ini holom wow. Oh. Kalau ini kan holom aja kan? Ini holom wow. Yeah. Oh. Tetap o juga. Makanya bacanya apa? Bot. Bon. Bot. 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 And then? Bot. Bot. No. Bot. Buk. Buk. Eh, sorry. Bot. Betul bot. Bot. Saya pertanyaannya, ini surek atau kibbutz? Surek. Ya, yeah, good job. And then? Shalom. Shalom. Okay, good job. Shalom. Good job, ya. Yeah. Good job. Don't worry. Slowly, man. Yeah. Swa. Swa, of course, under the consonant like, looks like an English colon and has two different jobs. Swa dipakai diletakkan di bawah konsonan, di bawah konsonan. Terlihat seperti dalam bahasa Inggris titik dua ini ya. Mempunyai dua arti yang berbeda ya. Nah, kita perhatikan nih. Vokal swa is very short vowel. Perhatikan ya. Vokal swa is very short vowel. Pronounced like the first L in several. Vokal swa adalah vokal yang sangat pendek. Diucapkan seperti first. First. Bukan first, tapi first. Misalnya dikata apa? Severa. Nah, contohnya nih ya. Siapa yang bisa baca ini? Cough. Ke. Spelling one. Spelling one by one. Spelling one by one. Kaf. 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 Swa. Suarez, Surek, Kerud, Bet, Kirek, Yos, ini apa mem final? Mem. Kerubim atau Kerubim? Kerubim. Kerubim. Bim, B. Kerubim. Kesetengah atau Kep? Kerubim. 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 Bukan. Nah, semua sudah betul. Pertanyaannya begini. E setengah atau E penuh? E setengah. E setengah. Jadi bacanya E kerubim. Atau E? Ke. Kerubim. Kerubim. That's right. Kerubim. Kerubim is not kerubim. 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 E. Bim. Okay, and then next. Silent swa has not pronounced and is found at the end of the syllable within a word. Swa diam tidak diucapkan ditemukan pada akhir dari suku kata di dalam suatu suku kata. Jadi gini. Contoh ya. Misalnya di bawah mem ini ada swa lagi. Jadi bacanya tetap kerubim. Why? Karena yang pertama, swa itu hanya dibaca di suku kata pertama. Gitu? Yang kedua, swa tidak dibaca bila di akhir suku kata. Bila swa itu menjadi ganda, maka ya, maka swa yang kedualah yang dibaca. Itu peraturannya. Don't worry, nanti kita akan lihat itu ya. Oke. Okay. For example, who is reading? Malek. Malek. Ayo. Malkut. Be careful. Be careful position sewa. Malek. The second syllable. Malek. If you see sewa is not silent. Position the first syllable silent. Yes. Jadi bacanya gimana? Malek. That's right. Malkut is not Malkut.
Mal Malkut. It's not Malkut, but Malkut. Mal. Oh. Malkut. Can you help me, sister? Oh, Malkut. Yes. Malkut. Spelling Malkut. One by one. Malkut. Siapa yang baca benar? Lamet sewa. Kaf. Terus. Surek. Kaf. Surek. Terus. Surek. 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 Tau. Taf. Tau. Surek. Tau. Tau. It's not. Be careful. Attention, please. It's not mal lekut. Mal. Malkut. Malkut. Ya, jadi bukan malekut tapi mal. Malkut. Ini yang dikatakan tadi ya, posisinya dia tidak di awal. Mau di tengah, mau di akhir, tetap tidak dibaca. Oke. Okay. Malkut. Oh, Malkut. Pak. Kita bisa teruskan? Oke. Okay. Yes. If you are able to pronounce the word within second mate by sewa, do so. You do not need the sound made by sewa in the first example, but you do in the second. Jika Anda dapat melafalkan mengucapkan kata tanpa bunyi yang disebut sewa, lakukanlah. Gitu kan? Anda tidak membutuhkan bunyi yang disebut yang dibuat sewa pada contoh pertama, tetapi Anda dapat melakukannya pada contoh yang kedua. For example. Ayo, siapa lagi nih? Shalom. Careful man. Spelling dulu. Sin, Romo, Sin, Lamet, Holem, Mem, Holem, Wow. Sin, Sewa, Damen, Lamet, Mem, Mem, Lom. Mem Holem. Mem Holem. Salomo. Bukan Selomo, tapi Selomo. Selomo. Jadi bukan Selomo, tapi Selomo. S tengah. Selomo. Oke. Sekarang ini. Selomo. Spelling. Tau. Tau sewa, e, tau sewa, direk, lamet double, lamet double. Kenapa lamet double? Karena dia ada titik kan. Ini kan bukan begat kepat kan, bukan BGDKPT kan. Berarti ganda kan? Ganda. Terus? Ganda. Ini disebut kameshe. Kalau ganda maksudnya gimana? Jadi dua kali disebut? Iya double. Nah ini disebut kameshe. Ini kasus khusus ya kameshe. Ya kameshe. Jadi he-nya nanti itu tidak terdengar tapi dia menjadi setengah. Jadi bacanya apa? Tehila. Tehila. Tapi tulisannya tetap Tehila. Hanya yang menjadi setengah. Sehingga bacanya tehila. Tehila. Tapi ada hanya enggak? Ada khas tengah. Hanya enggak kedengaran. Enggak kedengaran ya. Kenapa? Ini kasus khusus yang disebut dengan kameshe. Tehila. Kameshe. Gini. Kita kenapa enggak dibaca kok dibaca setengah? Kenapa? Emang karena itu kasus khusus itu disebut kameshe. 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 Ini kameshe. Nah, jadi gini Bapak Ibu ya. Nggak usah don't worry. Saya kan menjanjikan di awal. Apabila itu masih dalam ranah Bible, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Begini, sebagai seorang guru kungfu, gitu ya.
itu harus memberikan jurus-jurus kepada muridnya tepat pada waktu. Nah, sama dengan pembelajaran ini juga. Sebenarnya saya bisa kasih langsung semua materi dengan cepat, tetapi itu akan berbahaya seperti seorang baby yang dikasih silet. Silet itu bagi seorang baby akan merusak tubuhnya. Tapi bagi orang yang dewasa, dia akan sangat piawai menggunakan silet itu dengan baik. Nah, begitu pula dalam pembelajaran bahasa Ibrani ini. Makanya, tidak usah susah hati, tenang aja. Saya menjanjikan dalam kemurahan Tuhan akan bisa belajar dengan baik. Amin. Kemudian B, strong dages. Dages kuat ya. Strong dages which looks just like weak dages has a different job than weak dages. Jadi dages kuat, yang mana seperti halnya dages lemah, hanya dibedakan dari segi tugas pekerjaan dages lemah. Strong dages doubles a consonant, meaning three are two consonant presence. As in the English word minus, minus, even though only one is written. Jadi dages kuat menggandakan dari satu konsonan, ada arti dari dua konsonan yang dihadirkan. Seperti kata dalam bahasa Inggrisnya, minus. Meskipun hanya yang ditulis catatan min. Ada sholat nih. Dua ya. No problem. Hasan, Hasan Isha tuh. Siapa tuh? Ayo dimatiin kalau ada yang sholat. Ya, yang sholat azannya dimatiin dulu lah. Maaf, ini saya ini. Saya ini. Oke, okay, thank you. Nah, sedangkan minus adalah satu ya. Nah, strong dages can occur in most letters and will not affect our pronunciation. Dages kuat dapat diletakkan dipakai dalam kebanyakan konsonan dan tidak akan mempengaruhi pengucapan kata-kata tersebut ya. Oke, okay. Vocabulary, kosakata ya. Memorize dages word well. You will need to have them master for the next lesson. Menghafal, mengingat kata-kata ini dengan baik. Anda akan membutuhkan kata-kata tersebut yang telah Anda kuasai untuk pelajaran selanjutnya ya. Learn the words by writing them and saying them out loud. Belajar kata-kata dengan menulis kata-kata tersebut dan mengucapkan kata-kata tersebut keluar dari mulut dengan keras. Most Hebrew words are accent, ancient, on the last syllable. If the ancient is on syllable other than the last, the ancient syllable will be indicated in the vocabulary list by the change in frontalar syllable, as in the word eretz and melek. Slowly, yeah. Memorize the vocabulary with the proper ancient. Banyakkan kata-kata dalam bahasa Ibrani, aksennya itu ada di suku kata terakhir. Jika aksen dari suku kata tidak diakhiri suku kata selain di akhir suku kata, aksen suku kata ditekankan, ditandai di dalam kosa kata dengan merubah pon warna. Kalau dia pakai warna ya. Misalnya, eretz, melek. Hafalkan ingat kosa kata dengan aksen yang tepat. For example, up, pada, yan, hen, m, mother, yom, day, ah, brother, mil, hama, battle, ahot, sister, melek, king, el, god, malkut, kingdom, elohim, god, ir, city, eretz, earth, land, akal, he eat, ben, son, zakar, he remember, but daughter, Kabet, he is heavy. Dabar, word,
salah isen. Semangi ya, pelan-pelan ya. Up. Ada. Ya. Hand. M. Mother. Yep. Yo. D. Ya. Yeah. A. Brother. Feel sama. Battle. Hot. Sister. Melek. King. L. Gods. Malkut. Kingdom. Elohim. God. Ir. City. Eretz. Earth. Atau land. Akal. Hiit. Ben. Son. Zakar. He remember. Bat. Daughter. Kabet. He is living. Dabar. Word. Salah. Isen. Practice. Memorize the names and letters of the alphabet. Memorize the names and letter of the alphabet so well that you can see them and write them as fast as you can say and write your ABC. Yes. ABCS. ABCS. CS. Menghafalkan mengingat huruf-huruf dan nama-nama dari abjad sangat baik hingga dapat mengucapkan tulisan menurut huruf-huruf tersebut seperti yang Anda katakan dalam tulisan A, B, C, dan teman-temannya lah. Kira-kira gitu ya. Oke. Okay. Focus on the sound of the vowel. Focus on the sound of the vowel. Pronounce the Hebrew word. Then, written the English word dan sound same. Fokus pada bunyi vokal. Ucapan kata-kata bahasa Ibrani, kemudian tulis dalam bahasa Inggris dengan bunyi yang sama. Nah, karena kita ini kalau mau menulis ini agak susah, sekarang yang penting itu pronounnya saja benar. Oke. Okay. Siapa yang berani? Gal. Pal, number one. And then, that's right. Pal. Good. Pal. Good. Pal. Good. Pal. Pal. Segol, man. C itu nggak kelihatan. Segol. Segol, pel, 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 tetap pel, karena kan dia ya, jadi kalau ini kan hatep segol kan, berarti gampangnya yang mengikuti hatep yaitu segol, tetap bacanya adalah pel, and then pel, 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 nomor empat pel ya, nomor dua apa tuh? Seven. Tujuh. Al. Pil. Pil. Kirek. Delapan. Pil. Sama. Pil. Nine. Pom. 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 That's right. Pom. Ten. Pom. Pom. Bagaimana, Bapak? Sekarang saya bertanya gini. Apakah ada tingkat kesulitan bagi Bapak Ibu yang sudah menguasai vokal dan konsonan ketika membaca? Tulisan kanjinya aja ya. Begitu ya. Tapi pada prinsipnya gimana Bapak Ibu? Kasih testimoni dulu. Setelah belajar lagu, kemudian belajar vowel malam ini, sebenarnya bisa reading nggak? Reading pelan-pelan. Bisa tapi pelan-pelan, terbata-bata. Ya, pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan bisa. Belum bisa sama sekali. Karena masih susah membedakan nikut, Moray. Perlu latihan nih, Pak. Ya, nikutnya belum. Belum perlu latihan banyak. No problem. Nah, tapi kan pada prinsipnya kan begini. Apakah dengan menghafal dengan lagu akan lebih mudah? Iya.
Ya. Oke, satu, berarti benar dong. Terus yang kedua, dengan melihat membedakan vowel di bawah, kemudian di atas, kemudian di kiri, satu titik, dua titik, tiga titik, horizontal, vertikal, gitu ya. Dia kan gampang ini, kelas A, kelas U, kelas E, kelas O. Belum, masih raba-raba itu nih, cek dia. Belum, ya. Titiknya belum diketahui di apa. Pak, kan kita baru baru belajar mengenali alfabetnya. Udah gitu langsung disuruh baca suku kata susah. Kita belum ingat itu alfabetnya. Mungkin diulangi boleh, Pak. Kita slow aja ya, kita slow aja ya. Iya, iya, betul, Pak, betul. Oke. Okay. Terlalu cepat, Pak, terlalu cepat. Ngeja, ya, ya. ngeja ini Ibu Budi aja, Pak, dulu, Pak. Ini Ibu. Iya, Pak, belajar kayak babi bu dulu, babi bu cacicu dari dulu. Inilah sudah dia. Ya. Ini dari dulu. Lanjut. Dari atas ke bawah semua keluarga Budi. Ini apa ini? Dia U apa ini? Dia U apa ini? L. Apa? Put. Kibbutz. Kibbutz. Kenapa? Gampang. Apa bedanya, Cak? Bagaimana cara membedakan kibbutz dengan surek? Kalau surek itu surek di garis samping. Di lep, di kiri ya. Kalau kibbutz dia di bawah. Sama habis sama dengan hirek kan? Oke, good. Welam. Pem. L. Eper. R. Pur. Yeah, man. Spelling man. Oh. E, surek. Oh, e, surek. Berarti ini baca, cara bacanya. Iya. Yeah. P. E, R. P surek. P surek. Surek. Ros, res. No. Be careful, man. Tau. Res. Res. Dalek. Good job. Kenapa? Karena ini dia sikunya ini sama. Kalau res kan dia agak melengkung. Ya, agak pendek ya. Agak melengkung res. Melengkung ya. Iya, ini kan dalek, dia nyiku kan. Dalek. Iya, dalek jadinya ya. Jadi dalek. Apa nih? Put. 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 Dalek. Put. 13? Put. Ball. 13? Put. 13 ball. Oke. Okay. Ball. Ball. Ya, ball. 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 15? Ball. Bell. 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 Ball. Ball. Sis. Ball. Ball, ya. Yeah, ball juga, 16. Sama. Ball juga. 16? 16. Bell. Bell. Why bell? Why bell? Why bell? Bell, bell, bell. Spelling. B. B. Sere. B. Sere. Good job. Karena gini, nanti pada akhirnya saya juga akan kasih tahu cara bacanya itu. Cuma kan begini, kalau Bapak Ibu membaca benar, Bereshit bara Elohim, wah pinter sekali kamu ya, dites sekarang satu persatu. Ini huruf apa? Pokoknya Bereshit, Pak. Iya, coba B-nya mana, E-nya mana, pokoknya Bereshit, Pak. Nah, ngerti nggak maksud saya? Ya. Nah, jadi ya, jadi begini, kalkulator itu bisa saya kasih kepada Anda. Ya, betul. Cuma yang jadi permasalahan ketika tidak ada kalkulator, 5 kali 5 25. Iya, coba jelaskan 5 kali 5 25. Ya, 5 kali 5 25 kok ditanya lagi sih? Memangnya salah. Memang betul 5 kali 5 25. Coba jelaskan bagaimana caranya 5 kali 5 sampai jadi 25. Nggak ngerti pokoknya 5 kali 5 25. Nggak usah tanya. Akar 5. Kita sebagai orang yang belajar bahasa Ibrani nggak boleh begitu. Ya. Pokoknya bacanya itu Bereshit, Pak. Udah benar pasti 100%. Terus ditanya, coba. Bagaimana caranya bisa baca ini Bereshit? Pokoknya Bereshit, Pak. Nah, itu agak repot karena makanya perlu pembelajaran ini, gitu ya. Mantap. Oke. Okay. 17. 17. Bell. Ball. Bell. Why bell? Why bell? Why bell?
Ball. Bat. Segol. What is this? Segol. That's right. That's right. That's right. Bat. Segol. Bat. Segol. Lamet. Lamet. Ball. Bat. Eighteen. Bat. 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 Why bat? Why bat? Bat. Segol. Dalet. 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 19. Segol. Dalet. Bot. Bit. Bit. Why bit? Bet, sirek, sirek, dalet, 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 bit, 20, bet, sirek, bot, bit, bit juga, bit, okay, 21, bot, wow, apa itu ya? Bet, itu bom, bom, bot, bet, bom, bot. Bet, bet, bom. Bet. Jadi apa? Bot, bot, bot. Bot. 22. Bet. Bot juga. Juga. Bot, bot. Kenapa bot? Bet. Karena ini apa ini? Kolem Paulnya apa? Bet. Kolem Paul. Eh, kolem. Ya, kolem. Wow. Good job. 23. Dat. Bet. Bet. Bot. Bot. Bet. Why boot? Bet. Kibut. Kibut. Sama tet. Boot. 24. Boot. 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 Be careful, sis. Boot. Eh, boot. 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 Why boot? Ya itu surek 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 ya karena surek ya surek ya bed surek tet tet 24 bed 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 why bed why bed bed segol bed segol 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 tet 20 bed six bit 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 27 bit juga why bit why bit bit juga itu bit ada bit? Yom ada yotnya kirek yot kirek yot kirek yot that's right okay 28 ka bat eh kat enggak kal 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 good job kal kal 28 kal kill eh kill ya kill 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 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 bahasa Ibrani kemudian tulis ke dalam bahasa Inggris dengan suara yang sama. Oke, contoh number one. Bed. Ya, number two. Bed. Bed juga bad. Kan. Nah, bad. Ada mazhab yang nah. Bilang bed. Ya. Bed. Nah, kalau bad. Saya, bad. Kalau saya tetap ini bacanya bed bukan pet. Oh, gitu ya. Ya. Cuma bedanya di mana? Kalau di sini strong. Bad. Kalau bad. Di sini bad. Bad. Kalau di sini agak lemes. Bad. Bad. Nah, gitu ya. Terus ini bad. Bad. Full. Full. Yeah. Full. Kalau ini full. 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 Ini strong. Ini weak. Weak. Oh. Yeah. Ini kuat. Ini lemah. Pull. 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 Nah. Bad. 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 Pull. Oh, penekanannya ada di titik itu aja ya, Pak ya? Iya, karena apa? Karena dia BGDKPT. Kalau BGDKPT itu dia tidak mengalami penggandaan. Begat kapet. Begat tepat kan? Begat tepat. Ya, nanti kita pelajari ya. Kalau masih ada waktu ya. Oke. Okay. Number 5. Bak. Bak. Bok. Bak. 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 Oh ya, bak, bak. Bak, bak. B-A-K. Ya. 6.
Nah, terus timbul pertanyaan, kenapa kok dia bisa begitu bentuknya? Covid. Karena di akhir, akhir. Iya. Jadi ini bentuk final dari apa ini? Final dari kaf. Kaf. Ya, oke. Okay. Seven. Best. Pak, mau tanya dulu dong, nomor 5 sama 6 bedanya apa, Pak? Nah, bagus. Yang 5 kenapa enggak apa akhirannya ke bawah itu, Pak? Betul. Ya, jadi sebenarnya ini dia mau tambah lagi dengan kalimat yang lain. Kalau mau dicor, kalau mau dibilang yang mana correct, yang mana incorrect, maka yang correct adalah ini. Karena bentuknya ini bentuk ke final kan? Iya. Ke final dia harus begini. Ini incorrect sebenarnya. Tapi dia kan dalam hal ini dia tidak membahas soal correct atau incorrect. Kan? Dia lebih coba kamu baca seperti apa kira-kira. Nah, gitu loh. Ngerti nggak? Tekanannya kepada mana? Baca. Ngerti ya. Iya. Yeah. Tapi kalau mau ditulis correctnya tulisannya correctnya yang mana ya? Betul ini. Karena enggak bisa ini bentuk cup itu finalnya harus begini. Gitu ya. Oke. Sekarang kita sampai di mana tadi? 7. Seven. Best. Focus on letter that look like. Focus on letters that look like. Pronounce the Hebrew word, then write the English word that sound the same. Fokus pada huruf-huruf yang hurufnya menyerupai. Lafalkan kata bahasa Ibrani, kemudian tulis ke dalam bahasa Inggris dengan bunyi yang sama. Oke, lagi. Yes. Terus, number two. Best. Number three. Rear. Did. Number four. Did juga. Nah, juga. No. Be careful, man. Read. Rear. Because this one, rest. Not dalet, tapi rest. Rest. Bukannya read. Red. Good job. Red. Hal. Ini head atau he? Hal. Head atau he? Tal. Il. Hah? Il. Atau il. Ayo. Will apa itu? Slowly. Will ya Pak? Will. Betul, will. Will. Kenapa itu wow? Wow direklamet. Oh. Wow itu ya. Will. Yeah, wow. Nine. Will atau feel. Zil. Ten. Car. 11. Car. Lum. 12. Lum. Lum juga. Loose. Good job. Loose. 13. Pai. 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 Pai.
Patas. Ain bacanya apa, Pak? Ain. Ah, jangan lupa. Alep. Alep transliterasinya apa? Koma. Pas. Oh, silent. Pas. Betul. Nah, pas. Ain itu apa? Sebentar, perhatikan baik-baik. Pas. Perhatikan baik-baik semuanya ya. Kalau dia alep, itu transliterasinya apa? Koma setengah kan? Koma setengah. Nah, artinya di atas saja, enggak di bawah. Terus kalau dia ain, koma terbalik kan? Betul enggak? Koma terbalik. Jadi dua-duanya apakah dia alep maupun ain tetap silent? Enggak bisa dibaca koma. Bagaimana baca koma? Jadi ini bacanya apa? Pa. Oke. Fourteen. Pats. Betul. Good job. Baik. Karena ini TS. Sorry. Aduh. Zoom. Kenapa zoom? Karena ini adalah Zain Turek atau kibbutz. Zain. Turek. Kibbutz. Surek. Kalau kibbutz itu di bawah titiknya. Oh, yeah. Surek. Ini adalah surek. Oke. Okay. Yeah. Jadi zoom. Surek. Ya. Oke. Okay. Five. Focus on later than on alike. Sabar ya, tenang. Setengah jam lagi. Ngebulnya setengah jam lagi. Sabar. Sound. Focus on letters that sound alike. Pronounce the Hebrew word, then write the English word that sound the same. Fokus pada huruf-huruf yang bunyinya menyerupai. Lepaskan kata bahasa Ibrani, kemudian tulis ke bahasa Inggris dengan bunyi yang sama. Oke. Okay. Number one. Best. Number two. Best. Number two. Bah. Ini kan head. Terus number 6. Pronounce the Hebrew word, then write the English word that sound the same. Lafalkan kata bahasa Ibrani, kemudian tulis kata bahasa Inggris bunyi yang sama. Shem. Okay.
One. Ulang. Game. Main mana ini? Halo, suara. Email. Ya. Email. Enggak ada gambarnya. Gambarnya hilang. Gambarnya hilang. Belum dengar suaranya. Ini suaranya si Jeffrey. Suaranya siapa lagi cewek tadi? Udah kita berhenti dulu. Kalau gitu yang lain gantian. Kasihan. Yang lain mana ini suaranya ini? Ayo semangat. Semangat dulu. Udah kita yang tadi udah nyanyi berarti gantian. Semangat dulu. Semangat dong yang lain. Aduh aku nyerah nggak bisa. Ayo pada jago. Jangan menyerah. No problem. Ayo sama-sama. Jago banget semua. Belum jago. Menyerah. Udah jago udah kayak Pak Hanas kita. Game. Number 4 itu. Ren. Ya, number 3. Ren. Bal. Ini ada titiknya bel. Bal. Lupakan Hatep Sega, lupakannya Hatep. Lupakan Hatepnya, yang mengikuti aja. Jadi ini bal. Bal. O. Tep. Tep. Kenapa? Karena ini bentuk P final. Ya. C. Ini bentuk V final ya. Tep. Terus. Five. Key. Hen. Nomor 7 sen. Oh, nomor 7 sen, betul. Sen. Nomor 8 ya, hen. X. Ini kan bentuk hen. Final nun kan, bentuk ya, betul, nun. Nine. Alef itu alef. Egg. Ten. C. Eleven. C. 11. Ro. Ro. Ro, ya ro. Ro. Koro. 12. Vot. 12. Oh. Vot, that's right. What? Good job. Vot. All of wow. Bukan wow, holom wow. 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 Jadi vot. Vot. Ya, vot. 13. 2. 2. 2. 2. Zoo. Zoo. 14. Zoo. 14. Ini yot ya. Yot. Yot. Yeah. Apa ini? Ye atau surek. You kan? So. Ya betul. Cuma you apa? You apa? Kibut you and surek. You kibut. You kibut. Yot kibut. You and I. Yot kibut. 15. You and I bengong. 15. Yot kibut. Sel. Sel. Seven. Betul. Coba spelling itu. Yang ngomong odds itu tidak coba spelling. Ain. Kolom wow. Terus sama. Shade. Kolom. Final shade. Shade. Ya. Shade.
Ayin kan dia, ayin kan dia koma terbalik kan, jadi Lin, 23 Kenapa? M. Karena ini satu alep, satu ayin. Sama kan sama-sama aja. Silent kan? Jadi M ya? Iya. 24. 25. Nit. 27. Itu res atau apa itu tadi? Ini nir. Nun. Ini dalet. Nun dalet ya. Nun jawab ke dalet. Nir. Kejebak-jebak terus. Nir. Slowly, be careful. Slowly, be careful. 27. Ini R nih, Ros. Res. Nir. 28. Rob. Siapa yang ngomong Rob? Coba spelling. Slowly masih ada 20 menit. Udah berasa, Pak. Udah berasa. Slowly. Ngopi-ngopi dulu. Belajar begini ini enggak perlu tegang, ngopi-ngopi, ngetek-ngetek. Di samping laptop gitu ya. Seven the following in Genesis first one, chapter 1 verse 1 until 3. Wow. The following Genesis 1 verse 1 until 3.
read aloud in Hebrew until we can read as quickly as in English. Berikut adalah kejadian 1-3, baca dengan suara keras hingga Anda dapat membaca dengan cepat seperti berbicara dalam bahasa Inggris. Oke. Okay. Reading class. First one. Semua, semua kode-kode yang Anda belum temukan di sini, forget it. Forget it. Misalnya apa? Misalnya ini. Ini kan belum dipelajarin kan? Forget it. Terus apa lagi? Misalnya ini. Nah, ini forget it. Misalnya ini lagi, forget it. Lupakan semua. Forget it. Ini bacanya apa? Forget it ya. Forget it. Bereshit. Bara. Elohim. Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Haaretz. Haaretz. Bere. W-H-A-R-E-T-S Tohu Wawuhu Tohu Wawuhu Ra Alpenai Ba Ba Jadi pusing Jadi kabur Elohim 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 R aja nih Pak. Begini aja, begini aja, begini aja. R PR. Begini aja. Tulis dulu di kertas masing-masing. Ya, tulis dulu di kertas masing-masing. Baru kita cross check. 5 menit ya, paling lama ya. Waduh. Waduh. Di kertas masing-masing ya. Jadi 19. Nomor 1 aja ya. Iya, 1-3 dong, bro, sis. Jadi 19-48. Silakan. Pelan-pelan ya. Bereshit baru sampai.
Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Et eh? No. Et betul. Bereshit bara Elohim. Et hasyamayim. Hasyamayim. We et haret. We et ha ha hasyamayim. Ha aret. Mayim. Hasyamayim. We et ha ares. Ha ares. Ha aret. Bereshit. Bereshit. Bara. Bereshit bara. Bereshit bara. Elohim. Elohim. Et. Et. Hasyamayim. 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 We et. Ha ares. Ha ares. Ha ares. Et. Et. Aret, hayin aret. Oh, kau di, kau, kau hilang. Ah, itu dia. Okay. Wah. Wh. Wh aret. Wh aret. Okay. Hayat, hayatah, hayatah. Okay, sekarang siapa yang mau coba ini? Satu kata aja per orang. Spelling dulu, baru baca. Bereshit. Bereshit. Spelling. Et B B Bet 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 Sirek Res Eh Bet Re Sudah salah apa Bet Sere Bet Sere Bet Sere Res Sere Sere Res Alef 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 Sin Sin Res Sin Yot Sin Hah? Yot. Kirek. Yot. Rek. Bukan yot. Ya, kirek. Kirek. Yot itu. Kirek. Yot. Ada kirek. Dua. Kirek. Yot. Itu irek yot satu kan? Satu kirek. Dong. Kirek. Yot. Iya. Kirek. Yot. Kirek. Yot. Kirek. Yot. Af. 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 Jadi bere. Bereshit. Bereshit. Spelling lagi, spelling. Bet. 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 Kamet. A. Bet. Amet. Kamet. Kamet. Res. Res. Kamet. Alef. 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 Bara. Bara. Bara atau bara? Bara aja. Bara, bara. Bara setengah. Bara. Jadi setengah suara. Terus, spelling, 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 spelling. Alef. 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 Tambah segol. Alef. Hatep segol. Hatep segol, hatep segol. Hatep segol. Lamet. 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 Tambah O. Lamet he. Holom, holom, holom. Holom. Tambah head. Head tambah sirek. He maksudnya. He sirek, sirek, sirek. He. Sirek apa? Sere. Hirek yot. Hirek yot terus? Hirek yot. Mem sofit. Sere yot. Mem apa ini? Mem basic atau mem final? Mem final. Yot. Mem final. Bacanya apa? Elohim. 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 Nah, terus et et alef alef sere alef sere et etaf he tau 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 bacanya
Kamet. Patah. Patah terus. Shin. Double atau bukan? Shin kamet. S2. Shin-nya itu double enggak? Bukan S3 itu. SH-nya double enggak? Double. Kok bisa? Ada titik di tengah. Oke, good job. And then? Kamet. Terus? Mem patah. Mem ya patah. Yot. Sirek yot kayaknya. Sirek yot atau yot hirek? Yot hirek. Halo, hirek yot atau yot hirek? Yot hirek. Yot hirek terus. Mem final. Terjadi. Hasyamayim. Wow. Ini dua. Ini. Wow, sewa sere. Alep. Sere. Taf. Wow, jadi Wet. Kamet. Res segol. Sade. Titik dua itu apa? Sade final atau bukan? Sade final. Kritik. Titik dua di samping itu apa, Pak? Ini artinya ini titik. Atas. Oh, titik. Jadi penutup kalimat. Period. Komutator balik di bawah itu apa, Pak? Yang mana? Nanti kita pelajari ya, sabar dulu ya. Ha, aret. Jadi? Aret. Segol, jadi bacanya W A A R E T S. Itu alefnya ada titik di atas tuh apa, Pak? Alef ada titik. Dia tanda aja itu, tanda. Bukan. Oh, enggak dihitung ini. Enggak dihitung. Yang titiknya. Oh, ya. Di atas. Bukan oh. Titik sebenarnya itu dia semacam diamond gitu ya. Kok enggak berlian ya? Oke. Okay. Next man. A. He. A. E. Kamet. Kamet. Kamet satap. Yot. 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 E. Sawe. Yot. Sewah.
Seva, Seva. Seva, Seva. Mem, mem. Seva, mem. Tau. 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 Kamet. Kamet. Oke. Oke, dibacanya apa? Hayeta. Hayeta. Hayeta atau Haita? Haita. Hayeta. Haita. 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 The accent is if you saw is not the first syllable silent. Oke. Jadi bacanya bukan Hayeta. Karena posisi sewa itu Aya. Di second syllable. Jadi? Okay. Jadi Haita. 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 Haita bukan Hayeta. Oh, ya, jadi Y-nya nggak dibaca lagi ya, Pak? Iya. Jadi bunyinya Haita. I dia. Oh, jadi... karena di ada T-nya nih ya, Pak ya? Ada kamets ya? Jadi setengah ya? Bukan, bukan. Kan peraturannya begini. Sewa dibaca itu the first syllable. Sementara posisi sewa ini di mana? Second syllable. Haita. Di suku kata kedua kan dia kan? Di bawah yuk kan? Jadi bacanya bukan Hayeta, tapi Haita. Haita. Ya, jadi hilang lah gitu. Iya, oke. Okay. Terus? Haita. 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 Terus? Tau. 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 Ini ada apa itu, Pak? Tau. Kolam ini. Di atas tuh. Kolam. Atasnya tau, apa? Ya, holem. 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 Berarti oh. 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 Iya, iya. Wow. Wow. Oh. 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 Tohu. Gimana ini? Tohu. Toh, toh, toh. Tohu. 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 Ya, tohu. 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 Tofu. Tofu, tofu. Bukan tofu ya, bukan tofu ya. Kalau tofu makanan. Tofu. Tofu. Tahu halam burek. Jadi tofu. Bisa tahu ya. Atasnya ada apa? Titik bukan? Titik kan halam. 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 Itu di atasnya. Oh, gain. Di atas gain. Saya kan sudah kasih tahu. Itu. Saya kan sudah tahu aksen-aksen yang Anda tidak pernah pelajari enggak usah dibaca. Lewatin aja itu. Lupakan saja itu. Jadi bunga-bunga aja itu. Bunga-bunga aja itu. Terus berlian-berlian. Wow. Pa wah wah. Wow. 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 Kamis, bed. Wow. 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 Wapu. 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 Saya baca aja nanti kita ulangi hari Jumat ya. Wah, boleh. Coba cepat ya. Bu, bu, aret, haita, tohu, wabohu, bohu, hosek, al, ne, tehom, werua, Elohim, merahepet, al, pene, amayim, amayim, wayomer, Elohim, or, waihi, or, tindir, ya, ai. Nah, kita kepaksakan nanti malah ngebul semua. Ya, ini udah, di sini Pak udah ngebul nih. Oh, kopengnya udah ini, Pak. Kopengnya udah bengkak nih. Kita ketemu di bisa itu. Kita ketemu hari Jumat, Kita ketemu hari Jumat terus jangan lupa kan saya kirim selalu Bapak Ibu. Aduh. Tolong pelajari ya. Kita akhiri ini. Mudah-mudahan. Semua, ya. Bapak doakan kami dulu, Pak. Doakan dulu biar aku buka otaknya. Jadi sembah di pertemuan yang kedua ini. Haleluya. Kau baik dan luar biasa. Puji Tuhan.
tolong kami. Tuhan menolong semua anakmu, baik lewat Zoom maupun yang mengikuti lewat Tuhan berkat keuangan, rumah tangga, pelayanan, dan hal-hal yang lainnya. Puji Tuhan Kristus, berkat kami dengan darah-Mu yang berkuasa. Haleluya. Eksis untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya.